Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel Farida FR. Di video kali ini aku bakalan buat video DIY bikin cushion sendiri. Jadi kenapa aku berinisiatif buat cushion sendiri? Ya sebenarnya sih aku itu punya cushion dulu. Pertama kali punya cushion itu yang Maybelline. Dan yap, ini dia. Ini yang Maybelline, tapi ini udah habis. Dan saya itu berinisiatif buat cushion sendiri karena memang kebanyakan cushion-cushion yang aku beli itu warnanya juga gak sesuai dengan warna kulit aku, dan rata-rata itu keabu-abuan di kulit aku. Kecuali Maybelline ini setnya bagus banget dan cocok sama kulit aku, tapi kayak yang oxidize gitu sih kalau yang Maybelline. So aku bakalan buat video cushion sendiri dengan produk-produk yang aku pakai setiap hari dan yang biasa aku pakai buat makeup. Dan yap, oke, pokoknya buat kalian yang penasaran, jangan lupa kalian like dulu video ini, subscribe dan aktifin loncengnya. Dan yap, langsung aja kita ke videonya. Cus. Yang pertama kalian harus siapin tempat cushionnya dan pastikan kalian cuci sampai bersih ya. Di sini aku menggunakan Nature Republic Aloe Vera Gel. Ini fungsinya sebagai moisturizer gitu dan biar makeup kalian tahan lama. Jadi aku ambil secukupnya dan aku taruh di tempat cushion tadi. Lanjut, aku menggunakan sunscreen dari Wardah. Jadi ini fungsinya bisa melindungi kulit kita dari paparan sinar matahari. Dan cushionnya bisa dipakai buat sehari-hari loh. Kemudian aku menggunakan Wardah Exclusive Liquid Foundation yang nomor 4. Jadi aku tuangin ke wadah cushionnya. Aku juga menggunakan foundation dari L'Oreal Infallible. Ini foundationnya sangat tahan lama banget dan matte banget. Kemudian agar lebih coverage, aku tambahin concealer dari Wardah Insta Perfect. Dan kemudian aku aduk deh. Jadi pelan-pelan ya ngaduknya dan gak beredar kemana-mana. Yeay, udah selesai. Kemudian aku bakalan pasang sponsnya. Dan yap, cushion siap dipakai. Mudah kan? Oke, ini dia udah jadi. Sekarang aku mau aplikasikan di muka, mau coba di muka. So, yep, stay tune terus. Kita pakai ini, alternatif ini. Oke. Wow. Aku gak suka sama sponsnya karena memang menyerap banyak. So, aku bakalan pakai beauty blender aja. Ini. Wow. Lumayan, guys. Wow. Ini ada cooling sensation-nya ya, karena memang tadi aku dikasih aloe vera, jadi kayak ada cooling sensationnya dan juga memoisturize kulit kita. Dan sekarang aku mau nyelesain makeup aku dulu. Oke, mungkin itu dia DIY atau tutorial membuat cushion sendiri. Memang worth it banget dan gampang banget karena memang menggunakan
produk-produk yang biasa aku pakai dan produknya itu mudah ditemukan di mana-mana. Dan maksud manfaat dari cushion ini, manfaat sih apa lah? Yap, dengan cushion atau bikin cushion sendiri itu kita bisa mempersingkat waktu atau enggak mempersingkat waktu kita dalam bermake up. Kita kan kalau biasanya make up itu kayak lama banget sampai berjam-jam, apalagi kita ngukir alisnya. Setidaknya dalam base makeupnya kita kayak mempersingkat waktu gitu. Karena biasanya kalau kita make up biasanya sih kalau aku make up itu dari apa ya, primer, moisturizer, sunscreen, foundation, concealer dan tralalalala kawan-kawannya itu kan ya. Itu kayaknya bikin waktu kita terbuang sia-sia gitu kan. Dan aku itu kayak mau membungkus atau memperkecil, atau kok memperkecil sih, atau kayak mempersingkat waktu makeup kita dengan membuat cushion sendiri. Karena yap, kalau kalian tahu dengan cushion itu kita hanya tinggal aplikasikan di muka, tap 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 tap, begini udah selesai dan langsung kita beralih ke alis gitu. Kalau misalkan tanpa cushion atau kita melalui tahap-tahap yang detail itu bakalan membuat waktu kita terbuang sia-sia. Dan dengan cushion buatan sendiri ini kita juga bisa kayak cepat gitu kan, misalkan mau kayak ada pertemuan mendadak atau rapat mendadak gitu kan, kita kan nggak pastinya nggak pakai kayak makeup yang stepnya banyak banget itu kan. So dengan cushion kalian langsung cus cus cus, udah selesai deh. Oke, mungkin itu dia videonya, semoga kalian terbantu, bermanfaat dan terinspirasi buat bikin cushion. Kalian itu bisa bikin cushion sendiri dengan produk-produk yang kalian punya, gak harus sesuai dengan video aku. Memang kan masih banyak gitu kan di luar sana kayak produk-produk yang sesuai dengan jenis kulit kalian. Dan yap, semoga kalian suka. See you next video, bye-bye.